Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan: ya ayyuhalladhina amanu taqullah ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فيا أيها الذين آمنوا فيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حاضرين سيدان جمعة رحمكم الله، bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan nikmat hidayah, taufik dan inayahnya. Allah Subhanahu wa taala masih berikan langkah kaki kita, masih tuntun langkah kaki kita untuk hadir ya di masjid dalam rangka melaksanakan ibadah Jumat. Sebagaimana suruhan Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang beriman di dalam surah Al-Jum'ah, Allah sampaikan: ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Seruan yang Allah sampaikan atas pribadi-pribadi yang beriman, tidak lekang atas usia ya, tidak lepas daripada kecil ataupun besarnya ya, diserukan untuk senantiasa hadir ke masjid ini untuk melaksanakan ibadah Jum'ah. Sebagai bentuk daripada itu, fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardh, maka jika ibadah Jumat ini lekas kita kerjakan, lekas kita tunaikan, fantasiru fil ardi, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Karena itu petunjuk daripada baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada keberkahan dalam jual beli ba'da salat Jum'ah atau setelah Jum'at. Sebagaimana firman Allah sampaikan, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh, maka ketika ibadah salat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Sebagaimana Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyampaikan, ruwiya an ba'dis salaf, diriwayatkan oleh sebagian salaf, man ba'a washtara yaumal jum'ah ba'da salati barakallahu lahu 70 marrah. Siapa orang yang berjual beli, bertransaksi di hari Jumat setelah salat Jumat, barakallah, yang ini menjadi doa semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi baginya 70 marrah, 70 kali lipat, sebagaimana firman Allah tadi dikuatkan. Maka ibadallah, di kesempatan Jumat ini khatib mewasiatkan kepada diri khatib sendiri juga kepada khalayak ya,
para jamaah, untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khairaz zadi taqwa. Allah tegaskan bahwa sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga azad, bekal itu yang kita kumpulkan untuk ke negeri akhirat, la yakunu illa bittaqwa, tidak akan mampu terjadi melainkan dengan takwa kepada Allah, dengan imtisal al-ma'mur, menjalankan perintah-perintah Allah, wajtinabil mahdzur, menjauhi hal-hal yang harus kita waspadai dan dilarang oleh Allah. Sementara itu kita pula mesti wattasdiqu bil akhbar, membenarkan apa itu kabar-kabar yang sampai kepada kita, baik yang termaktub dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Ibnu Qayyim menegaskan bahwa fakama alla yasil al-hajal musafir ila maqsid ila maqasidih, sebagaimana tidak akan sampainya seorang musafir atau yang akan berhaji kepada tujuannya, melainkan bagaimana dia mempersiapkan secara utuh, mempersiapkan secara penuh apa yang menjadi bekal yang mesti dia lakukan saat ingin safar atau berhaji. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Ighasatul Lahban. Begitu juga orang-orang yang akan meniti langkah-langkah kakinya akan mempersiapkan dengan betul-betul untuk apa yang akan ia bawa ke negeri akhirat. Maka hadirin, penting kiranya di kesempatan Jumat hari ini kita mengenal apa yang menjadi husun, benteng yang harus kita pribadi miliki, ya, karena kita yakin bahwa dengan keimanan itu, keislaman itu adalah modal terkuat, menjadi benteng terkuat, akan kita terkoyak oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ibadallah, sebagaimana teori, ya, atau konsep, ya, bagaimana dalam perang itu, bagaimana musuh itu akan maju melangkah, apa yang akan diterobos, apa yang akan dihancurkan, yaitu benteng-bentengnya. Musuh, ya, saat masuk, saat maju menghadap atau saat maju menyerang, maka yang akan ia hancurkan dalam sebuah pertempuran, apa yang ia sasar, apa yang mereka sasar, yaitu benteng-benteng. Begitu juga pertempuran modern yang terjadi hari ini. Dikala orang mulai meninggalkan senjata berat, maka ada senjata-senjata musuh yang sangat mereka gunakan, di antaranya biologi, negara nuklir, dan yang terjadi atau yang paling berbahaya adalah pemikiran, brainwash, dicuci otaknya, ya, dirubah mindsetnya, diubah pola pikirnya. Inilah yang terjadi pada kita hari ini, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Begitu pula kata Allah Subhanahu wa taala, bagi setiap nabi, bagi setiap utusan-utusan yang Allah Subhanahu wa taala utus, ya, yaitu mereka mendapati aduan musuh, mendapati musuh dari kalangan jin, dari kalangan syaitan, dan kalangan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din suhrufal qawli zurura, yang mana tugasnya, kerjaannya, aktivitasnya, yaitu menghiasi dengan perkataan yang mengandung perkataan-perkataan itu, zukhrufal qaul, cuma menjadi hiasan, perkataan-perkataan yang tidak ada makna sama sekali, zukhrufal qauli ghurura,
perkataan-perkataan yang menipu, perkataan yang dibungkus dengan perkataan-perkataan yang indah, kalimat-kalimat yang indah, sehingga walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun, maka mereka tidak akan mampu melakukannya, dan jika Allah kehendaki mereka tidak akan mampu melakukannya, maka biarkanlah mereka bersama golongan, bersama kebohongan-kebohongan yang mereka ada-adakan. Ini yang menjadi tugas musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, tugas mereka. Maka ketika kita ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna syaitana lakum aduwa, sesungguhnya syaitan-syaitan ini bagi kalian adalah musuh-musuh, fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah mereka musuh, bukan menjadi kawan, bukan menjadi teman. Bagaimana ketika bisikan-bisikan setan itu hadir pada diri kita, fasta'iz billah, maka berlindunglah, meminta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berucap, kita berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung daripada setan yang terkutuk dan yang terlaknat. Maka para hadirin, ya, para hadirin, betapa senangnya, betapa bangganya kita jika kita mampu memiliki benteng-benteng. Bagaimana benteng itu supaya musuh tidak bisa, supaya musuh tidak bisa menghancurkan kita, karena sejatinya kita memiliki nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk membentengi umat, ya, untuk membentengi diri kita daripada gangguan-gangguan yang ada, membentengi kita daripada gangguan-gangguan tersebut, ya. Gangguan tersebut yaitu Syekh, ya, dalam kitabnya Ghidha'ul Albab menyebutkan Syekh As-Safarani dalam manzumahnya bahwa ada 5 benteng yang mesti kita pertahankan, ada 5 benteng yang mesti kita kuatkan. Benteng yang pertama, benteng yang terbuat daripada emas. Benteng yang terbuat daripada emas ini adalah disebut dengan iman, disebut dengan keimanan. Pertama, bagaimana kita membangun benteng iman, sehingga iman itu, ya, menurut hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa naik dan bisa turun. Iman kita naik dengan ketaatan, sementara turunnya dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Anfal ayat 2-4 menyebutkan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Inilah ada 5 poin dari ayat ini, bagaimana untuk kita menjaga iman. Jaga iman kita, jaga dan tingkatkan iman kita, sehingga sejatinya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bagi kita, hanyalah seorang mukmin, seorang yang beriman itu yang apabila dzikrullah, disebut namanya Allah, wajilat qulubuhum, hati-hati mereka, hati mereka menjadi bergetar, menjadi rasa takut, ya, hati mereka amat bergemetar, gemetaran hatinya, wajilat qulubuhum, disebut nama Allah. Maka ketika kita yakin bahwasanya kita dekat dengan Allah atau Allah sedang dekat dengan kita, fadhkurullah, adzkurukum, kata Allah, ingatlah Allah. Fadzkurullah, adzkurukum, niscaya Allah akan mengingat kita. Ketika kita merasa kita dekat dengan Allah, maka tak ada kata gentar, tak ada kata takut, tak ada kata putus asa, karena sejatinya kebersamaan Allah lebih baik itu apa yang terjadi pada kita. Ma'iyatullah, ini kita merasakan akan kebersamaan Allah pada diri kita. Ma'iyatullah, ketika Allah ada dan kita merasa bahwa pertolongan Allah
janji Allah, kebersamaan Allah mengiringi langkah kaki kita, maka tanpa ada takut, Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang beriman yang menyatakan kedekatan atau merasa dekat dengan Allah, tidak ada takut dan gemetar-getar melawan apapun, hatta syaitan dari kalangan jin dan manusia. Itu poin yang pertama, jaga iman dengan perbanyak zikir. Dan yang kedua, bagaimana kita menjaga keimanannya? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Nah, ini model kita seperti apa? Bagaimana Al-Qur'an itu menjadi hiasan diri kita? Kedekatan kita dengan Al-Qur'an, rutinitas yang menjadi tuntunan dan tuntutan bahwa kita beriman terhadap Al-Qur'an. Maka kedekatan dengan Al-Quran mesti kita upayakan. Maka para sahabat terdahulu atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana, dan para ulama pun banyak menyebutkan, ketika mereka dekat dengan Quran hadir banyak keberkahan. Syaghalatil barakah. Keberkahan-keberkahan hidup ini menghampiri. Keberkahan-keberkahan hidup saat dekat dengan Al-Quran itu terasa. Berasa ya, bahwa ada berkah ketika dekat dengan Quran. Sehingga Nabi SAW mengibaratkan, Iqra'ul Quran fi thuluth. Bacalah Al-Quran dalam 3 hari. Misal 1 hari dengan 1 juznya. 1 hari 10 juz ya, fi thuluth dalam 3 hari mampu khatam Al-Quran, 10 juz 1 hari tidak mampu, ada lagi 1 juz atau kurang dari itu. Sehingga ketika berhari-hari yang dia lewati, tanpa ada hari yang terlewat kecuali dia mampu dan bisa membaca Al-Quran. Kecuali dia mengisi waktu-waktu luangnya dengan Al-Quran. Inilah poin yang kedua, bagaimana nilai keimanan itu bisa terangkat dan bisa menjadi tambahan ya. Imannya bertambah yaitu dengan Al-Quran. Zadatuhum imana wa ala rabbihim yang yatawakkalun. Ketika dengan tawakal, apa tawakal itu? Ya tawakal bagaimana dia mengoptimalkan segala daya dan upayanya. Dia berusaha tanpa ada putus asa. Bagaimana tawakalnya seorang ya, seekor burung ya. Seekor burung diibaratkan bagaimana hari-harinya dia mencari makan ya. Itulah konsep tawakal yang Allah janjikan dan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama razaqakum at-tayr. Jika kalian betul-betul bertawakal, mengoptimalkan segala yang ada, jika kita mampu mengisi waktu kita dari jam 8 bekerja sampai sore bekerja, tawakal sepenuh hati, sepenuh diri, kemudian kita lekas berikan, lekas kita sembahkan atau lekas kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua itu sudah ada takarannya, rizki yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan, semua telah Allah Subhanahu wa taala catat. Tawakal menjadi penguat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang beriman ketika dia bertawakal betul-betul kepada Allah, pasti dia tidak akan takut rezekinya tertukar, rezekinya dimakan orang atau diambil orang lain. Ini keimanan yang jelas-jelas tercantum bagi orang-orang yang memiliki tawakal kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Poin yang keempat, meningkatkan dia iman kepada Allah, yaitu mengerjakan shalah, mendirikan dan menegakkan tanpa ada bolong, tanpa ada terlewati, tanpa ada kesempatan dia tidak sholat, atau dia disiplin dalam hal-hal wajibat yang wajibnya dia tunaikan. Wa ala rabbihim wa ala razaqna wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari rizki yang dia peroleh, dia infakkan, dia berikan, dia sisihkan untuk bagaimana ya meraih ya kebersamaan, meraih kejayaan kaum muslimin secara utuh. Dan yang ulaikahumul mu'minun, apa gambarannya? Inilah mukmin yang benar. Ini benteng keimanan yang mesti kita kuatkan, karena terbuat dari emas. Orang akan susah untuk masuk ketika imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sementara benteng yang kedua, bagaimana benteng itu terbuat dari fiddah, perak, yaitu benteng keikhlasan. Ikhlas
ikhlas beramal, ikhlas berbuat, ikhlas bekerja, ikhlas beribadah. Semua harus kita berikan totalitas murni utuh atas Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ali bin Abi Thalib menyebutkan tanda ikhlas, yaitu dia tidak pernah kecewa atas apa yang akan dia terima. Tanda ikhlas yang kedua, dia tidak butuh pujian. Dan tanda ikhlas yang terakhir, dia tidak takut celaan siapa orang yang mencela dirinya. Inilah orang yang ikhlas, yang tumbuh hadir ya dalam kesehariannya. Dia melakukan semuanya totalitas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Sementara Allah ya tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah dan mukhlishina lahuddin. Ya, mukhlisin yaitu orang-orang yang memiliki nilai-nilai keikhlasan, orang yang ikhlas, orang yang murni ya, semurni-murninya menyembahkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua, ternyata benteng keikhlasan yang harus kita pupuk, yang harus kita hadirkan dan yang harus kita tanam pada diri kita. Sementara benteng ini, benteng terbuat dari perak, benteng ikhlas ini, setan berusaha untuk mencuri ya kekayaan yang terjadi, yang ada pada diri orang-orang yang beriman, supaya luntur dan dia menjadi bagian daripada orang-orang yang senantiasa riya. Nah, ini setan membisiki terus, setan menggoda terus. Maka dalam hal ibadah pun tetap kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam salat, semua aktivitas infak sedekah kita, supaya kita tidak ada sepeser pun, tidak ada sepersen apapun yang ada pada yang ada riya di dalamnya. Yang ketiga, yaitu benteng al-wajibat. Benteng ini tentang bagaimana kita meyakini kewajiban syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat Allah yang utuh yang diberikan atas kita hamba-hambanya orang yang beriman, sebagaimana Al-Jasiyah ayat 18 Allah mengungkapkan, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Wala tattabi ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad mengikuti syariat, peraturan dari agama ini, maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Jangan sampai dalam kehidupan kita, kita mengikuti orang-orang yang tanpa ada ilmunya atau tanpa ada sesuatu, karena jelas syariat Allah sudah turun, ketetapan Allah sudah turun. Tinggal apa para hadirin, kita mengikuti syariat ini dengan penuh ya, membenarkan akan adanya syariat Allah Subhanahu wa taala. Benteng syariat ini ya yang sangat penting pula ya bagi jiwa-jiwa seorang muslim, supaya kokoh ya, tidak terganggu dan ditembus, yaitu bagaimana pemikiran-pemikiran di luar Islam kita bisa mampu menghantam, kita bisa mampu untuk menghadangnya, supaya kaum muslimin tetap dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Benteng yang keempat yang mesti kita jaga, yaitu benteng yang terbuat dari hajar, yaitu batu, yaitu bagaimana menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di surah Ali Imran mengatakan, "Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni." Kul, katakanlah, in kuntum, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Apa yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, patutlah kita ambil dan kita jadikan pedoman tuntunan keseharian. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh, apa yang datang kepada Nabi, ambil.
adil, wa mana hakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang ya atas kalian darinya fantahu, maka hindari, maka jauhi, maka jangan dilakukan. Inna Allah syadidul iqab, sesungguhnya Allah amat keras balasannya. Dengan keselamatan para hadirin, keselamatan itu adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Wa man yaba ya Rasulullah, sahabat bertanya, siapakah orang yang enggan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba, siapa yang turut taat mengikuti perintah-perintahku dia akan masuk surga, dan sebaliknya siapa yang asa, dia bermaksiat tidak mengikuti perintah-perintahku, maka dia yang enggan, sejatinya mereka dia enggan akan perintah-perintah Nabi SAW. Maka dalam menjalani aktivitas, menjalani keseharian, menjalani amaliyah dalam berkehidupan ini, kadang jiwa kita down, kadang jiwa kita lemah, kadang jiwa kita sedang terpuruk, atau jiwa kita dalam istilahnya kita sedang futur, kita sedang tidak bersemangat. Maka agar tetap ada ruhnya, ruh amalnya, ruh aktivitasnya, kita tetap berteguh, berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Likulli amalin syibrah, karena setiap amal itu ada masa-masa semangat. Walikulli syarr syibrah fatrah, walikulli syarr fatrah, dan setiap masa semangat itu ada masa futur, ada masa tidak semangat. Faman kanat fatratuhu ila sunnati, siapa yang masa futur-futurnya dekat dia dengan sunnah-sunnahku, waman, maka dia ihtada, telah diberi petunjuk. Waman kanat fatratuhu ila ghairi dhalik, siapa yang masa-masa futurnya itu tidak melaksanakan apapun, dia lockdown, dia sama sekali tidak menjalankan aktivitas, maka halak, maka ancamannya dia akan binasa. Tetap berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, baik amalan maupun i'tiqadan, baik secara pemahaman, amalan dan yang lainnya. Kelima, benteng yang terakhir, yaitu yang terbuat dari tanah, yaitu benteng akhlak, benteng adab, benteng akhlak, adab dan karakter. Bagaimana seorang muslim ya dengan sejatinya dia berakhlak dengan akhlak yang baik, maka insyaallah ketika dari bawah ya akhlaknya mulai tertata baik, kemudian masuk kepada benteng sunnah, menjalankan sunnahnya, kemudian masuk ke kemudian benteng yang selanjutnya, yaitu terbuat daripada fiddah, yaitu dia teguh dengan wajibat atau syariat, dan yang kedua dia berpegang teguh pula ya dengan keimanannya atau yang lainnya dari emas, maka insyaallah semuanya ya pintu-pintu dan celah-celah setan akan mampu dia hindari. Ini pentingnya bagaimana menjaga benteng-benteng itu supaya kita bisa menguatkan nilai-nilai iman, nilai-nilai Islam dalam keseharian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim lima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. Maka para hadirin ya, penting di nomor terakhir bagaimana menjaga adab, menjaga sikap, menjaga tingkah laku, sebagaimana akhlak berasal dari kata khuluq. Khuluq, khuluq berarti ciptaan manusia secara zahir, nampak ya. Maka cerminan akhlak itu bisa dilihat, bisa dilihat, dirasakan. Maka cerminan itu adalah menjadi kepribadian manusia muslim yang sejatinya dia harus ber
berakhlak dalam keseharian. Makanya kita diajarkan doa. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau jadikan atau baguskan ciptaanku, kama hasanta khalqi fahassin khuluqi, maka perbaikilah, baguskanlah, ya, hasin, hiasilah dia dengan akhlak-akhlak atau perangai yang baik. Maka tuntunan ini menjadi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus, ya, ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia, memperbaiki, meluruskan dan menyempurnakan akhlak daripada kalangan manusia. Marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan Jum'ah yang penuh berkah. Allah subhanahu wa ta'ala ijabah atas doa-doa kita. Allah kuatkan iman kita dan aktivitas kita senantiasa berada dalam kebaikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karib mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الموحدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.